Hasil pollingnya ini kita lihat hasil polling ya. SMS. Cak. Karena sedari tadi kita live streaming. Benar. Benar. Oh. Wah, nah. Udah pasti dibalas. Indonesia bisa. Ayo, ayo, ayo. Bangkit bersatulah. Ayo, ayo, ayo. Kami di sini untuk mendukungmu. Ayo, ayo, ayo. Lepaskan bebanmu. Ayo, ayo, ayo. Kejarlah mimpimu. Ayo, ayo, ayo. Kami di sini untuk mendukungmu. Siapa yang sudah membuka upacara seremonial? Oh, kan. Iya, ya benar. Karena kita tiba di saat yang paling kita tunggu-tunggu itu penyerahan medali juara. Silakan tim untuk mempersiapkan. Tadi alhamdulillah ya ada Ziva ya. Kenapa? Ya nyelamatin aja. Ini bagus. Di dunia ini kan emang seimbang, Bu Ayu. Sekarang mau tadi kita akan mengumumkan siapa yang menjadi juara pertama. Astag. Juara kedua. Dan juara ketiga yang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Baik. Thank you. Juara ketiga. Belum. Baik, keluar. Keluar. Juara ketiga mendapatkan. Maaf nih Pak, teman saya ada yang ngapa? Satu bintang. Itu adalah tim apel juara ketiga.
mendapatkan satu bintang. Camilla, Nek. Keong, Nek, Keong. Ini temannya Keong. Poin-poin dia sudah kumpulkan di dua game. Ini dia tim Pisang. Dan yang pertama mendapatkan dua bintang dan banyak menjawab game yang atau cabang olahraga yang kita berikan. Ini dia, tepuk tangan untuk tim Samangka. Untuk itu kita minta juri untuk memberikan hadiah atau penyerahan hadiah. Sebentar, ada yang mau disampaikan sama juri? Instruksi. Kenapa? Ternyata dari sepanjang turnamen Dahsyat 2021 ini, poin-poin yang sudah terkumpul, bintang-bintang yang sudah ada di sana hanyalah sebuah formalitas. Hah? Kenapa? Jadi pemenang tidak berdasarkan siapa yang skornya lebih banyak ataupun siapa yang lebih sering menang dan siapa yang punya bintang lebih banyak. Jadi, kadil dong. Melainkan melalui voting SMS. Kita lihat. Kejuaraannya ditentukan dari polling SMS dan hasil pollingnya ini kita lihat hasil polling SMS. Cak. Karena sedari tadi kita live streaming. Benar. Benar. Oh, wah, udah pasti dibalas. Ya berarti apa yang rugi tuh? Follower mereka banyak tapi kagak pada punya kuota. Iya. Kalau follower gue banyak, itu 40% Nagita, 40% Rapatar, gue 20%. Berdiri, kita akan penyerahan hadiah pro. Pak, maaf nih, kalau paling ujung-ujungnya tadi ngapain lomba, Pak? Oke, syukur. Tuan juaranya memang dari polling ya. Untuk itu kita minta pejabat setempat. Hah? Ini Bapak Ketua RT 08 Kebon Jeruk, Bapak Fajar Kurniawan. Kami minta. Baik, berikutnya penyerahan hadiah apel. Silakan juri memberikan juara ketiga. Juara ketiga mendapatkan 10 juta rupiah. Juara. Yeay. Udah dikasih enggak, Pak Mali? Pak Mali. Juara berapa? Oh, juara satu. Pak, juara satunya dapat yang lebih gede. Ini juara satu, lebih gede. Juara dua sama juara tiga, nih. Oh, ayo bersama. Mana bayar? Nih, seribu. Ya. 10 ribu, bagi lagi 3, satu tim 3, dapat apa gue? Apa? Hadiahnya 20 ribu, kirain banyak. Pokoknya selamat untuk para pemenang. Berikutnya ada hadiah utama, silakan troli masuk hadiah utama. Mager banget itu. Ada apa di balik ujung tadi? Kita coba cek. Apa nih? Ini dia hadiah utamanya. Kita lihat ya. Untuk sama-sama. Apa sih? Hadiah utamanya. Semangka. Ini dia apa? Semangka. Aku suka semangka. Pak, itu teman saya udah bungkus duluan, Pak. Udah ketemu. Pisang. Pegang. Ini hadiahnya. Oke. Itu dia hadiah utamanya. Hadiahnya kayak habis pulang pengajian ya. Kita udah mikir loh, Pak. Lagi kita ucapkan selamat buat para pemenang. Semoga hadiah-hadiah ini bisa menambah motivasi, semangat untuk berjuang di masa yang akan datang. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, guys. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih.
rakyat untuk mendukung program pemerintah agar Indonesia pulih dari COVID-19. Amin. Jangan lupa. Ingat 5M. 5M guys. Satu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di area yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi tentunya. Oke. Okay. Yeah.